kami datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami tahu firman-Mu digenapi atas hidup kami. Karena selalu Kau punya rancangan yang indah atas kami. Sekalipun jalan-jalan kami lewati, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Tahu dalam kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang menjaga kami. Ketika ku hadapi
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kehidupan ini dalam ketidakmampuan kami. Engkau Tuhan yang menguatkan, bahkan Engkau berikan kami pertolongan pada waktu-Mu Tuhan. Oh, ada tangan-Mu yang mengangkat kami, ada cintamu yang selalu nyata dalam hidup kami di setiap masa dan musim yang kami lewati. Mari percaya pada janji-Nya. Mari angkat suaramu sembah. Kasih-Mu ada bagi kami Tuhan, yang selalu ada, yang tidak pernah terlambat. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari percaya pada janji-Nya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, betapa dalam kasih-Mu.
percaya firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak pernah ragukan janji-Mu. Thank you, Lord. Ini kami yang percaya sungguh pada janji-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada di dalam hidup kami. Kita tak percaya Engkau. Mari sama-sama nyatakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan.
percaya. Yesus, ku percaya pada. Mari angkat suaramu sekali lagi dengan iman, katakan. Kau berfirman, kami disembuhkan ya Tuhan. Kau bersabda, sama-sama. Yesus, ku percaya. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Kau berfirman, firman yang menyembuhkan. Di mana pun engkau menyembah, terima kesembuhan. Bagimu
Yesus ku percaya padamu. Katakan sama-sama. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Keyakinan kami akan kebenaran. Ini kepercayaan kami sungguh kepadamu. Kau nyatakan bagiku.
ada tanaman keyakinan penuh di hadapan-Mu, Tuhan. Yes, Lord.
saat kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. 60 Minute Worship kali ini mengusung tema yaitu yakin akan firman. Setiap hari kita pasti merenungkan firman Tuhan dan setiap saat pasti kita membaca dan mengaplikasikan apa yang firman Tuhan lakukan. Nah, kenapa kita harus yakin akan firman? Mazmur 119 ayat 16, demikian firman Tuhan berkata, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Pemazmur mengangkat tema tentang firman Tuhan yaitu yakin akan ketetapan-ketetapan Tuhan dan firman-Nya tidak akan dilupakan. Pemazmur juga merupakan seorang raja, yaitu Raja Daud. Dia pasti sangat sibuk dan dia juga banyak mengalami peperangan, dia juga banyak mengalami pergumulan, dia juga banyak mengalami tuduhan-tuduhan, dan pasti dia juga banyak mengalami masalah-masalah juga. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia mengatakan dan menyatakan bahwa dia akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, dan dia juga akan bergemar dalam firman Tuhan. Hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak hal yang tidak pasti. Tapi satu hal, kita pasti yakin dan percaya. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan juga yang memberikan kita kekuatan, kesembuhan, penghiburan, bahkan mampu untuk memberikan kita pengurapan lebih lagi untuk mengatasi masalah-masalah kita. Setidaknya ada 6 hal kenapa kita harus yakin akan firman Tuhan. Hal yang pertama, firman Tuhan adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang kita terima melalui Alkitab yang kita punya saat ini, itu sesungguhnya adalah kekuatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itulah yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dialah pencipta, Dialah yang mengubahkan segala sesuatunya. Di Kejadian ayat 1 juga mengatakan bahwa pada mulanya, sama seperti di Yohanes ini mengatakan, pada mulanya adalah firman. Melalui firman-Nya Tuhan menciptakan bumi ini, melalui firman-Nya Tuhan menciptakan segala makhluk hidup, dan melalui firman-Nya juga kita akan mendapatkan satu penciptaan yang baru dan juga berkat yang baru. Alasan yang kedua, kenapa kita harus yakin akan firman. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Mazmur 1 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Ketika kita yakin akan firman Tuhan, kita serap terus firman Tuhan, kita serap terus kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman Tuhan juga yang akan menjamin kita dalam keberhasilan kita. Alasan yang ketiga, firman Tuhan senantiasa membersihkan hati kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara. Hari-hari ini, setiap hari, pasti saja kita mendapatkan banyak masalah. Pasti saja kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Pasti saja ada hal-hal yang menyinggung kita yang semuanya itu mengotori hati kita. Tapi dengan apa kita menjaga supaya hati kita bersih? Firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, hati kita bersih. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, pikiran kita dibersihkan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, roh jiwa tubuh kita terpelihara. Karena firman Tuhan yang membersihkan segenap eksistensi kita. Yang keempat, firman Tuhan adalah dasar kesuksesan kita. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kenapa? Ada penjagaan Tuhan di situ. Ketika kita yakin akan firman Tuhan, Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan memelihara hidup kita, dan Tuhan yang akan membuat kita beruntung dan berhasil. Yang kelima, firman Tuhan itu sendiri menjadi manusia dan dekat dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Firman Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika Tuhan beracara dan melakukan karyanya dalam hidup kita, firman itu dekat dengan kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak pernah sendiri. Waktu engkau merenungkan firman Tuhan, Tuhan Yesus akan selalu berada dekat dengan. Dan yang terakhir, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di Matius 24 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 33. Tiga-tiganya mengatakan hal yang sama. Demikian bunyinya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, perkataan Tuhan, tidak akan berlalu. Semuanya boleh berlalu, Bapak Ibu Saudara. Masa lalu kita, kepahitan kita, kesuksesan kita, kejayaan kita, penyakit kita, semuanya itu pasti berlalu. Tetapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Hari-hari ini kita butuh kepastian. Hari-hari ini kita membutuhkan pengharapan. Dan semuanya itu ada dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita setiap hari harus yakin dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Jadi ada 6 poin penting mengenai firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan adalah Allah. Yang kedua, firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang ketiga, firman Tuhan senantiasa membersihkan hati kita. Yang keempat, firman Tuhan adalah dasar kesuksesan kita. Yang kelima, firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan dekat dengan kita. Dan yang terakhir, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, karena itulah kita harus senantiasa setiap hari sungguh-sungguh yakin dan renungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan selama ini kami juga menerima beberapa praise report, yaitu jawaban-jawaban doa dari apa yang telah kita terima dan apa yang telah terjadi, mujizat-mujizat Tuhan. Yang pertama, kesembuhan dari sakit asam lambung dan kanker payudara. Yang kedua, kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang akhirnya mendapatkan pasangan hidup. Yang ketiga, kelancaran dalam penjualan rumah untuk kebutuhan keluarga, puji Tuhan. Dan yang keempat, kerinduan melanjutkan studi S2 dan akhirnya dia bisa melanjutkan studi S2. Haleluya, puji Tuhan. Kami selalu mendoakan Anda dan kami juga akan senantiasa beriringan, seia sekata, bersinergi dengan Anda semua supaya Tuhan bekerja atas kehidupan Anda. Kita juga menerima beberapa permohonan doa, yaitu untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakit selama 1 minggu yang tak kunjung sembuh. Kemudian juga untuk memperoleh pekerjaan setelah bergumur 2 tahun lamanya belum mendapatkan pekerjaan. Dan yang ketiga, untuk pemulihan hati pasca trauma kehidupan. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah mengalami kebaikan-Mu, mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih karena segala sesuatunya Engkau yang telah berikan dalam hidup kami. Saat ini kami bersepakat bersehati ya Tuhan untuk jemaat yang terkasih yang saat ini memohon kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang selama 1 minggu ini tak kunjung sembuh. Kami berdoa bersepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun penyakit-Mu saat ini sembuh dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan pada saat ini mengalir
dan kuasa kesembuhan Tuhan saat ini memulihkan, menyembuhkan engkau yang saat ini sedang mengalami sakit. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini bergumul, belum mendapatkan pekerjaan juga selama 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Tuhan, saat ini kami berdoa agar tingkap-tingkap surga terbuka, langit tembaga dipecahkan, tanah besi dihancurkan. Kami berdoa ya Bapa, supaya Engkau yang memberikan berkat, memberikan pekerjaan, agar mereka yang saat ini bergumul mendapatkan pekerjaan yang sesuai ya Tuhan dengan apa yang mereka rindukan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami trauma, mengalami sakit hati, mengalami pahit hati ya Tuhan pada saat ini. Kami berdoa bersepakat bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus saat ini memulihkan hatimu, memulihkan traumamu pada saat ini, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan roh jiwa tubuh pada saat ini utuh sempurna kembali. Segala trauma, segala kepahitan, segala sakit, sakit hati semua saat ini terangkat dan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya semua yang mengalami sakit hati pada saat ini pulih, sembuh, dan mampu melihat Engkau sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Juru Selamat yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami memberkati Indonesia, memberkati pemimpin kami, supaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan juga untuk anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang akan membuat anak-anak-Mu semakin memiliki dampak dan impact dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, yang mengucap syukur dan terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship pada hari ini. Sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.